Hai gelis, bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat ya, bertemu kembali dalam program Gelis, List Cantik Para Wanita. Seperti biasa, saya akan memberikan liputan menarik seputar dunia wanita. Di bulan Ramadan kali ini, saya akan memberikan referensi seputar fashion Ramadan. Dan kali ini saya sudah berada di Zoya Hijab Store yang berada di Jalan Buah Batu nomor 156 Bandung. Pemirsa gelis di rumah pasti sudah tidak asing lagi dengan brand yang satu ini. Brand terkenal ini memang menyediakan fashion hijab dengan model yang up to date. Dan bahan materialnya pun nyaman untuk dikenakan. Hijab Store yang ada di Jalan Buah Batu ini memang baru dibuka untuk memenuhi kebutuhan fashion hijab bagi para pecinta Zoya Hijab. Assalamualaikum gelis, apa kabar kalian yang ada di rumah? Kembali lagi bersama saya Nay Atmaja dalam program Gelis, List Cantik Para Wanita. Gelis, bagaimana ibadah kalian selama bulan Ramadan kali ini? Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran ya. Nah gelis, seperti biasa saya akan memberikan referensi seputar dunia wanita untuk pemirsa gelis yang ada di rumah. Kali ini referensinya seputar fashion hijab. Dan sekarang saya sudah berada di Zoya Hijab Store yang ada di Jalan Buah Batu nomor 156 Kota Bandung. Kira-kira Zoya Hijab Store ini memiliki fashion hijab seperti apa? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Gelis, List Cantik Para Wanita. Nah, pemirsa gelis, berikut kami share informasi seputar Zoya Hijab. Tercipta pada tahun 2005 sebagai alternatif busana muslim yang terjangkau bagi kalangan menengah, juga sebagai alternatif bagi busana muslim berkualitas dan up to date. Zoya merupakan salah satu lini bisnis dari Shafco Enterprise, sebuah holding company yang bergerak dalam bidang muslim fashion sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di Bandung, Indonesia. Zoya adalah nama feminim yang dipakai di Rusia dan Ukraina, diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti kehidupan. Dalam bahasa India memiliki arti bersinar, sedangkan dalam bahasa Arab diartikan dengan peduli dan menyenangkan. Warna hijau pada logo Zoya melambangkan kehidupan, kesegaran, ketenangan, dan pertumbuhan. Warna coklat berarti daya tahan dan kenyamanan yang melambangkan bumi dan tanah. Brand filosofi Zoya adalah Like and Color. Zoya menampilkan koleksi yang berkarakter ringan, easy to wear, easy to match, serta lengkap dalam desain dan warna. Dalam rangka ekspansi bisnisnya, Zoya juga mengembangkan sayap dengan menciptakan lini bisnis yaitu Zoya Cosmetics, Zoya Jeans, dan Zoya Home. Dengan demikian, Zoya kian mampu memenuhi kebutuhan customer dalam bidang fashion muslim. Zoya melengkapi muslimah Indonesia dengan berbagai jenis busana yang selalu mengikuti tren dunia. Untuk tahu lebih lanjut seputar Zoya Hijab Store Bandung ini, mari kita simak wawancara berikut ini. Nah gelis, sekarang saya sudah bersama dengan supervisor dari Zoya Hijab Store ini, dengan Mbak Ayu. Yang Mbak Ayu, iya kan, Ayu. Mbak? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali Mbak Ayu. Mbak Ayu, saya mau ajak Mbak Ayu untuk berbincang-bincang seputar Zoya sendiri ya. Sebetulnya dari konsep Zoya Store ini seperti apa sih Mbak konsepnya? Kalau konsep sendiri untuk store-nya Zoya itu ini konsepnya adalah minimalis modern. Jadi iya betul. Jadi memang kita untuk konsep store yang Buah Batu ini, kebetulan ini store ke 147. Wow, konsepnya. 147 ya, yang betul. Di Indonesia atau hanya di Bandung? Di Indonesia. Di Indonesia, ya. Kalau untuk di Bandung sendiri? Di Bandung ini store ke 10. Oh, di Bandung store ke 10. Betul, jadi konsepnya untuk kali ini adalah minimalis, tapi tetap modern, musuh modern. Karena memang sesuai dengan temanya Zoya, produk-produknya memang kita itu light and color, artinya ringan, jadi nggak yang terlalu terlalu apa namanya, nggak terlalu formal banget. Iya, betul. Gitu berarti kalau misalkan dari konsep store-nya aja sudah memperlihatkan konsep dari Zoyanya sendiri ya. Berarti kalau untuk baju-baju produknya pun konsepnya Ya itu tadi casual. Sebenarnya kita formal ada, tapi lebih mengusung casual karena
sasaran konsumen kita juga adalah ibu-ibu muda. Oh, ibu-ibu ya, ibu-ibu muda dan juga anak muda juga, tapi kita memang baju-bajunya tuh yang simple, Okay. Tapi karena sekarang kita lagi Ramadan, Lebaran, memang kita juga menyediakan koleksi-koleksi yang festifnya gitu untuk ibu-ibu lebaran. Syar'i juga mungkin di sini juga ada, tapi ya, mungkin lebih banyaknya ke konsep yang nggak terlalu formal, iya, untuk casual-casual sehari-hari ya Mbak. Untuk kerudungnya juga mungkin? Untuk kerudungnya juga kita ada beberapa ya, ada segi empat, ada bergo. Kita juga untuk bergonya sendiri kita juga punya perbedaan, kelebihannya dibanding alir yaitu bahannya lebih adem. Bahannya lebih adem. Juga kita punya beberapa model yang bisa bisa untuk semua jenis muka. Jadi Oh itu juga mempengaruhi? Mempengaruhi. Oh, mempengaruhi. Perbedaannya seperti apa Mbak? Perbedaannya misalkan untuk muka yang sedikit maaf bulat itu ada. Kalau saya maksudnya apa? Komba agak lonjong terus ya, agak lonjong ya. Nah, kalau misalkan untuk yang bulat atau mungkin untuk yang agak tirus itu perbedaannya dari kerudungnya. Kalau misalkan dari bergo itu dari pet perbedaannya, tapi kalau misalkan dari segi empat itu nanti ada dari cara pakainya sendiri. Kayak Mbak, misalkan kan Mbak mukanya tirus, jadi mungkin lebih ditonjolkan di ini lebih ditonjolkan pipinya supaya nggak kelihatan kecil. Nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi untuk masalah style fashion dari Zoya sendiri ya. Kalau untuk range harga, kalau tadi Mbak bilang kan di sini biasanya ibu-ibu muda, anak-anak muda, mungkin remaja-remaja yang masih pada kuliah juga suka datang ke sini ya. Mbak, itu range harganya kira-kira berapa? Range harganya sangat terjangkau kok untuk Zoya, itu dari harga Rp249.000 untuk busana sampai kalau yang biasanya sampai Rp349.000. Okay. Untuk yang kita juga punya dress koleksi Ivan Gunawan itu bisa sampai 1 juta. Koleksi tapi itu hanya dari salah satu desainer Ivan Gunawan. Iya betul. Okay. Itu untuk koleksi lebaran saja. Kalau untuk hijabnya? Kalau hijabnya murah banget. Kita mulai dari Rp30.000 ada sampai kalau kerudung sampai Rp159.000. Rp30.000 sampai Rp100.000-an lah ya range harganya. Berarti masih sangat terjangkau, sangat terjangkau dari berbagai macam kalangan ya Mbak. Iya betul. Tadi Mbak bilang tentang fashion tentang salah satu desainer Ivan Gunawan. Memang Zoya itu konsepnya dengan setiap desainer atau seperti apa? Jadi sudah 3 tahun ini kita bekerja sama dengan Ivan Gunawan, itu khusus untuk lebaran saja. Jadi untuk Idul Fitri aja. Iya betul. Jadi setiap lebaran kita mengeluarkan produk-produk khusus desain Ivan Gunawan, baik produksi di 4 dan dress. Jadi memang didesain langsung oleh Ivan Gunawan. Ini pemirsa Gelis mungkin yang ada di rumah pengen beli barang Ivan Gunawan, tapi kalau langsung ke sana kayaknya ribet, jadi mending datang ke Zoya aja ya. Harga juga lebih terjangkau kan, harganya dari di bawah 1 juta semuanya, di bawah 1 juta. Semuanya di bawah 1 juta. Untuk kerudung kalau perbedaannya antara Zoya dan yang dikeluarkan oleh Ivan Gunawan seperti apa? Dari bahan dan juga dari motif. Kalau motif Ivan Gunawan sekarang kita sudah mengusung temanya batik. Jadi kalau untuk Ivan Gunawan memang motif-motif dari kerudungnya batik semua, batik khas Indonesia ya pemirsa. Nah Mbak, satu lagi, Zoya sendiri kalau misalkan di bulan Ramadan kayak gini nih, ada promo-promo atau mungkin ada event-event tertentu nggak Mbak? Ada. Jadi sekarang setiap Ramadan kita selalu mengeluarkan promo THR Mbak. Jadi kita Zoya juga bagi-bagi THR untuk konsumen. Syaratnya itu gampang aja, setiap belanja Rp500.000 langsung dapat voucher THR senilai Rp500.000 lagi. Belanja Rp500.000 dapat THR lagi Rp500.000 balik modal kalau gitu ya. Balik modal. Itu memang khusus untuk member atau ada member nggak kalau di Zoya? Member ada. Kita ada retail yang konsumen-konsumen biasa, ada juga member dan juga ada agen. Tapi untuk promo THR ini kita untuk semua, jadi nggak hanya untuk member. Semua konsumen. Iya betul. Untuk konsumen baru juga dia langsung dapat juga THR Rp500.000. Oke. 500.000 itu berupa voucher belanja atau? Iya, berupa voucher senilai 500.000 nanti belanjakan lagi di Zoya. Di Zoya lagi. Oke. Seru, saya mau belanja di sini Mbak. Iya boleh. Nih Mbak, kalau misalkan pemirsa Gelis yang ada di rumah pengen belanja ke Zoya, boleh sama Mbak ajak buat datang ke Zoya yang ada di sini? Boleh. Buat pemirsa Gelis yang mau belanja bisa langsung datang ke store Zoya Buah Batu di Jalan Buah Batu nomor 156. Atau juga bisa kunjungi langsung ke Instagram @zoyalovers atau websitenya www.zoya.co.id atau di Facebook Zoya Lovers. Nah, abis ini nih Mbak, saya bakalan ngasih referensi untuk pemirsa Gelis yang ada di rumah, fashion hijab ala Zoya Store. Ada berapa fashion yang akan saya coba Mbak? Kita sudah siapkan 3 style untuk Mbak. Okay. Ada style festive, style casual, sama style daily.
Ada tiga fashion style ala Zoya. Iya. Oke, kalau gitu pemirsa Gelis pengen tahu fashion hijab ala Zoyanya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Gelis Lik Cantik Para Wanita. Kembali lagi di Gelis List Cantik Para Wanita. Bagi para gelis yang baru saja bergabung, saat ini saya sedang memberikan referensi hijab fashion ala Zoya Hijab yang berada di Jalan Buah Batu nomor 156 Bandung. Fashion hijab yang ditawarkan di Zoya ini memang sudah terkenal memiliki bahan material yang lembut dan tidak panas. Tak hanya bergaya modis, customer dapat memiliki produk Zoya yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan mengutamakan desain gaya yang ringan dan penuh warna, Zoya dapat mempertegas kecantikan penggunanya yang ditargetkan kepada wanita berusia 18 tahun ke atas. Zoya Fashion menghadirkan kerudung sebagai produk unggulannya. Namun tidak hanya itu, Zoya Fashion juga menyediakan busana, aksesoris, hingga perlengkapan ibadah bagi para customer. Tersedia dalam beragam warna dan model yang anggun dan menarik, produk-produk Zoya Fashion merupakan pilihan yang tepat untuk menemani customer dalam berbagai situasi. Nah Gelis, seperti yang tadi saya janjikan di segmen sebelumnya, saya akan memberikan 3 referensi fashion hijab ala Zoya. Seperti apa looks-nya? Jangan kemana-mana, tetap di Gelis List Cantik Para Wanita. Untuk tadi sudah dilihat style yang untuk pertama itu menggunakan busana evening ya. Evening ini untuk ke acara undangan misalkan ya, untuk ke acara yang lebih mewah lagi itu lebih cocok. Nah untuk style kerudungnya juga itu dipadu-padankan juga untuk acara evening seperti itu. Style kerudungnya pun sama. Itu style kerudungnya itu seperti turban, jadi itu tidak menyerupai kayak bentuk kerudung kayak biasanya. Jadi tidak tampak seperti casual seperti itu. Oke, nah untuk style yang kedua ini menggunakan busana daily, yaitu biasa menggunakan sehari-hari. Mungkin misalkan bisa dipakai untuk ke kantor ataupun lainnya. Untuk style hijabnya pun kami cocokkan untuk menggunakan segi empat, tapi kelihatannya simple dan cocok untuk dibawa ke kantor. Nah untuk style ketiga ini lebih casual bisa digunakan untuk keseharian kita, digunakan untuk main pun bisa. Untuk style hijabnya pun sangat simple, hanya menggunakan 2 jarum pentul, yaitu kanan sisi kanan dan sisi kiri, dan hanya menggunakan 1 tali simple saja, begitu. Untuk tips kayaknya untuk misalkan kita kan kadang lebih kesehariannya casual ya, menggunakan baju casual. Diusahakan menggunakan bajunya itu kalau misalkan kita yang sudah terlihat maaf, yang berisi, itu menggunakan motif dari bajunya itu tidak terlihat lebih gede, atau motif misalkan bunga-bunga yang terlalu besar itu diusahakan tidak. Karena itu akan menimbulkan badan kita akan terlihat lebih besar seperti itu. Diusahakan menggunakan baju yang polos ataupun yang bercorak yang kecil gitu. Pemilihan warnanya dicocokkan juga untuk padu-padan dengan warna baju kesehariannya ya. Untuk misalkan warna peach itu bisa menggunakan kerudung yang lebih kalem lagi gitu. Istilahnya tuh bisa warna ke toska, tabrak warna lebih ke pastel lagi kayak gitu. Oke. Nah, untuk dari kerudung mungkin ya. Nah, untuk dari kerudung kita terlihat lagi dari posisi dari bajunya. Kalau misalkan bajunya itu sudah polos ataupun polos dulu ya. Bajunya sudah polos itu menggunakan hijabnya yang bermotif itu tidak apa-apa.
dan kalau misalkan dicocokkan juga dengan warna bajunya gitu. Nah, untuk baju yang sudah bercorak, diusahakan untuk menggunakan hijabnya yang polos atau enggak gradasi gitu. Untuk Instagram sendiri silakan untuk di follow Instagram kami di @zoyalovers dan untuk store kami di Zoya Buah Batu, Jalan Buah Batu nomor 156. Guys, itu dia tadi fashion hijab ala Zoya. Dan tadi juga sudah banyak sekali informasi seputar Zoya Hijab Store. Mudah-mudahan episode kali ini memberikan referensi tambahan untuk pemirsa Gelis yang ada di rumah. Setelah yang satu ini, saya akan memberikan berbagai macam tips dalam segmen Beauty Vlog. Jangan kemana-mana, tetap di Gelis, klik cantik para wanita.